semoga aja jumlah hutang gue dikit deh. Hah? Kenapa banyak banget? Itu semua hutang keluarga kita, kamu harus bantu lunasin itu. Kenapa semua? Kenapa aku yang harus lunasin hutang keluarga? Ya karena kamu kan anak satu-satunya di keluarga ini, jadi cuma kamu yang bisa diandelin. Ya aku tahu aku anak satu-satunya, tapi emangnya mama gak bisa lunasin apa? Kamu itu harus berbakti sama orang tua ya, jadi kamu harus bantu lunasin hutang papa kamu semuanya. Iya, aku bakalan cari duit kok buat lunasin hutang papa. Ngeselin banget sih papa, udah meninggoy. Malah ninggalin hutang sebanyak ini. Astaga, apa benar itu jumlah hutang lo banyak banget, Tri? Jadi, kalian bisa ngelihat jumlah hutang gue? Iya, kita bisa lihat jumlah hutang lo. Malu banget. Tapi gue juga bisa ngelihat hutang kalian sih. Jumlah hutang lo dikit ya. Ya jelas dong jumlah hutang gue dikit, kan gue anak konglomerat. Iya, gue tahu lo anak konglomerat, gak usah sombong juga kali. Re, lo dipanggil sama kepala sekolah tuh. Gue dipanggil kepala sekolah? Iya. Buat apa? Soal itu gue kurang tahu juga kenapa lo dipanggil. Katanya kepala sekolah udah nunggu lo sekarang. Ya udah, gue ke kantor kepala sekolah dulu. Oke, Re. Ada apa ya, Pak? Kamu ini udah nunggak terlalu lama. Kamu kapan bayar uang sekolah kamu? Saya bisa bayar uang sekolahnya nanti nggak? Soalnya saya harus lunasin hutang keluarga dulu. Nggak bisa hutang keluarga kamu belakangan aja bayar. Yang penting kamu bayar uang sekolah kamu secepatnya. Tapi, Pak, kalau saya nggak lunasin ini, nanti saya meninggoy. Karena ini kan suruhan sistem. Saya nggak mau tahu kamu harus bayar uang sekolah atau kamu saya keluarin dari sekolah. Iya, saya bakal usahain buat bayar uang sekolah sekaligus hutang-hutang saya. Bagus kalau begitu. Gue harus cari lowongan pekerjaan. Aduh, kemana lagi yang mau cari karyawan? Wah, kebetulan banget nih. Saya mau bekerja di sini. Akhirnya kamu langsung saya terima ya? Langsung keterima? Iya, kamu dapat langsung kerja ya hari ini. Tapi kenapa? Kalau boleh tahu berapa ya gajinya? Gaji kerja di sini itu 10.000 per bulan. Kamu mau kan? Oh, 10.000 sebulan. Mana cukup buat bayar utang gue yang sebanyak ini dan uang sekolah gue. Gak jadi deh. Oh, oke, baiklah. Wah, kantor gede nih, pasti gajinya mahal. Saya mau melamar kerja di sini. Kalau boleh tahu gaji per bulannya berapa ya? Gaji di kantor ini 100.000 per bulan, Mbak. 100.000 per bulan? Iya, Mbak. Bener aja, masa kantor? Ya, soalnya sekarang kan lagi krisis ekonomi, Mbak. Iya, saya tahu lagi krisis ekonomi. Jadi, Mbak. Tapi masa gini juga sih, yaudah deh, nggak jadi. Permisi, dari tadi saya lihat kamu cari lowongan pekerjaan, kamu lagi butuh duit ya? Iya, saya lagi butuh. Butuh apa? Duit. Kebetulan sekali, saya lihat orang seperti kamu cocok bekerja di tempat ini. Ini, saya lihatkan brosurnya. Oh, ini tempat kerjanya ya? Iya. Kalau boleh tahu gajinya berapa? Tenang ya? Tenang saja, kerja di sini tidak pakai gaji per bulan. Nggak pakai gaji per bulan? Kerja kamu gampang, hanya menuntaskan semua tantangan dan kamu akan mendapatkan jadi duit. Jadi saya cukup melaksanakan semua tantangan dan saya bisa dapat uang sebanyak ini, 50 triliun. Iya, tunggu apa lagi? Kalau kamu tertarik, kamu bisa datang ke kantor itu. Kalau gitu, nanti saya coba datang ke tempat ini. Baik, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih. Mah, aku pulang. Apa kamu sudah melunaskan semua utang-utang kamu? Aku belum lunasin utang-utang aku sih, tapi sebentar lagi bakalan lunas kok. Pakai cara apa? Karena aku bakalan menyelesaikan beberapa tantangan dari orang. Dan kalau aku berhasil menyelesaikan tantangan ini, aku bisa dapat 50 triliun dan hutang semuanya lunas. Kita bisa jadi orang kaya. Mama gak mau tahu kamu harus ikut tantangan tapi itu. Tapi di sini tertulis ada syaratnya. Apa itu? Aku gak boleh pulang selama sebulan, jadi harus tinggal di sana untuk menyelesaikan tantangan. Jadi kalau aku gak pulang-pulang, mama jangan cari aku ya. Iya, kamu senang aja kalau gitu. Kamu harus ke tempat itu sekarang juga. Udah, kalau gitu aku coba pergi ke tempatnya dulu. Hati-hati ya, sayang. Ini tempatnya, ramai juga ya. Permisi, apa kamu peserta yang ingin menyelesaikan tantangan di game ini? Iya, saya mau menyelesaikan tantangan di sini. Oke, kamu masuk ke daftar. Saya dapat nomor berapa ya? Kamu peserta ke 203. 203? Iya, ini ambil nomor peserta kamu. Oh, sekarang kamu boleh masuk. Tunggu, apa lagi? Saya langsung masuk ya. Iya, cepat. Wah, tempatnya keren banget. Buset, itu duitnya banyak banget. Pasti buat yang menang. Uang itu memang buat pemenang, tapi gak segampang itu buat menang di game ini. Lo bakal nyesel masuk ke sini. Kenapa gue harus nyesel masuk ke sini? Kalau lo gagal dalam 5 tantangan itu, lo bakal meninggoy. Kalau gue gagal menyelesaikan 5 tantangan ini, gue bisa meninggoy. Iya, apa lo yakin bisa menyelesaikan semua tantangan itu? Apa lo gak mau pikir panjang lagi sebelum semuanya terlambat? Lebih baik lo pikir dulu deh. Lo tenang aja. Gue yakin gue bisa menang. It's kok. Okay, itu keputusan lo kok. Oh iya, kita temenan ya mulai sekarang. Kita saling bantu. Iya, kenalin nama gue Beka, nama lo siapa? Nama gue Rere. Senang ketemu lo, salam kenal ya. Salam kenal. Tantangan pertama kalian jangan tidur selama 3 hari. Tantangan pertamanya jangan tidur. Iya, tantangan pertamanya itu. Gue belum tidur lagi 2 hari gara-gara kelilit utang. Re, lo kok gelisah sih? Jangan bilang lo bakal nyerah di tantangan pertama ini. Enggak kok, ini bukan sesuatu yang sulit. Jadi gue cuman perlu nahan tidur selama 3 hari. Nah gitu dong. Set, gue udah ngantuk banget. Re, lo jangan tidur. Emang kenapa sih gue gak boleh tidur? Sebentar aja, lagian petugasnya gak bakalan tahu. Kok ada suara pistol? Peserta itu udah gagal karena mereka udah tidur. Makanya langsung dihabisin gitu aja pakai pistol. Itu beneran langsung dihabisin? Sekeliling kita ini sistem, jadi siapa yang tidur langsung kedeteksi sama sistem. Langsung kedeteksi sama sistem. Ya, lo jangan tidur deh. Kalau gitu gue gak jadi ngantuk. Oke, waktu tantangan kali ini sudah berakhir. Selesai ya waktunya. Iya. Akhirnya gue berhasil nggak tidur. Oke, sekarang kita lanjut ke tantangan berikutnya. Lanjut ke tantangan berikutnya.
ini kita nggak tidur sama 3 hari dan kita disuruh ngelanjutin tantangan berikutnya. Kan sebelumnya udah gue peringatin, ini tuh nggak gampang. Iya, gue tahu ini nggak gampang, tapi kan... Shhh, diam, petugas tuh bakal ngumumin tantangan berikutnya tuh buat kita tuh apa. Petugas lagi mau umumin tantangan selanjutnya. Oke, semoga tantangan selanjutnya nggak sesusah itu deh. Oke, tantangan kedua kali ini kalian diminta untuk makan permen. Hah? Makan permen doang? Iya, itu mah mudah banget. Permainan akan dimulai sekarang, makan permen yang ada di hadapan kalian. Kita disuruh makan permen ini, tapi kan ini telur, bukan permen. Re, udah deh, lu tinggal makan aja, apa susahnya sih dari tadi? Cuman makan doang mah, gampang. Tapi permennya tebal juga ya. Waktu sudah dimulai, kalian diminta untuk menghisap permen itu sampai berwarna merah. Hisap permen ini sampai warnanya jadi merah? Iya. Tapi itu kan susah kamu banget. Kamu sudah menyetujui apapun tantangan di game ini kan? Atau kamu mau dieksekusi dari sekarang? Re, udah Re, lakuin aja. Gila ya. Ya udah deh, gue udah terlanjur masuk ke tantangan ini, gue harus selesaikan semua biar gue jadi orang kaya. Waktu terus berjalan, ayo hisap permen kalian dari sekarang. Waktu kalian akan berakhir dalam 3 menit lagi. Hah? Sisa waktunya tinggal 3 menit lagi? Tuh, masih biru lagi. Itu kenapa dihabisin? Kan belum selesai makan permennya. Itu karena permen peserta itu patah. Permennya patah? Iya, permennya harus tetap bulat. Jadi harus tetap bulat nih. Iya Re, buruan, waktu kita udah gak lama lagi nih. Waktu game ini akan berakhir dalam 1 menit lagi. Waktu gue tinggal dikit, tapi masih biru. Gimana dong 1 menit lagi? Fix sih, kayaknya gue gagal deh. Udah, gue gak boleh buang waktu. Oke, berhenti, waktu kalian sudah habis. Waktunya habis, pasti gue kalah nih. Re, lo berhasil. Yes, udah berubah jadi warna merah. Selamat, peserta nomor 203, kamu lolos. Saya lolos? Iya, kamu masuk ke tantangan berikutnya. Yes, tinggal tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya kalian diminta untuk menghabisi teman kalian. Tantangan berikutnya? Ngabisin teman? Iya, mudah bukan? Re, lo gak bakal mungkin buat ngabisin gue kan? Iya, gue gak mungkin ngabisin lo. Tapi teman gue di sini kan cuman lo. Hei, kalian kenapa berdebat? Kalau ngabisin orang lain boleh gak? Tidak boleh, harus yang paling dekat sama kalian. Gak boleh, harus yang paling dekat sama kita. Iya, jangan ragu-ragu, uang menunggu kalian. Re, gue gak bakal ngelakuin ini ke lo. Iya, gue juga gak mungkin ngelakuin ini ke lo. Re, kita berdua ini teman kan? Tapi kenapa Re? Kenapa lo maaf, tega? Maaf, harus ngelakuin ini ke lo. Karena gue gak mau mati sia-sia di sini. Gue harus ketemu sama nyokap gue. Wow, selamat, peserta nomor 203, kamu berhasil lagi kali ini. Saya berhasil lagi? Iya, kamu masuk ke game terakhir. Semoga kamu beruntung ya. Kayaknya gue udah gila deh. Gue udah ngabisin teman gue sendiri. Aduh, dan gue udah gak tidur selama berhari-hari. Oke, sebentar lagi kita ke tantangan berikutnya. Ke tantangan berikutnya lagi? Iya, tantangan terakhir kali ini kalian diminta untuk lomba tarik tambang. Kalian bisa kan? Tantangan berikutnya tarik tambang? Iya, jangan menyerah, ingat uang sudah menunggu kalian. Mana ya tim gue? Hei, tim lo di sini. Oh, di sini ya? Iya. Itu tarik tambangnya kan rame-rame. Yang paling depan siapa yang ya? Yang paling depan tentunya orang yang paling kuat. Orang yang paling kuat? Iya, di tim kita kali ini yang paling kuat itu lo. Berarti lo yang paling depan. Kok gue sih yang paling kuat? Tapi kan gue cewek. Karena kita lihat lo ngelewatin tantangan dari awal itu sangat mudah dan sangat kuat. Tapi kalau gue gagal buat narik yang pertama jatuh pasti gue. Karena itu tengah-tengahnya beneran jurang loh. Lo harus yakin dong bakal bisa nolongin kita semua atau lo gak punya tim nantinya. Iya, gue gak mau punya tim yang cuman gue sendiri isinya. Jadi yaudah deh, gue bakal bantu kalian. Nah gitu dong, tantangan sudah dimulai. Ayo cepet tarik. Eh, itu dikit lagi, yang kenceng dong nariknya. Tangan gue sakit banget lagi. Ayo, tarik dikit lagi, 1, 2, 3. Pertandingan berakhir, tim musuh sudah ada yang jatuh. Tim musuh? Udah ada yang jatuh? Selamat untuk kamu, tim 203, tim kamu menang. Tim saya iya, menang? Iya, tim kamu menang dan kamu mendapatkan uang yang sudah dijanjikan. Jadi, yang dapetin duitnya siapa? Karena kan ini permainan yang tim. Yang mendapatkan uangnya yang barisan paling depan. Yang paling depan? Iya. Berarti? Saya iya, dong. Kamu yang mendapatkan uang 50 triliun itu, selamat. Waktu? Ini maksudnya waktu apa ya, Ma? Itu waktu kamu bakal ketemu sama jodoh kamu. Jadi ini waktu aku ketemu sama jodoh aku? Iya, itu sistem yang menentukan waktunya. Berarti bentar lagi dong. Bagus deh kalau gitu, sayang. Ma, aku pergi sekolah dulu ya. Mama mau nanya waktu ketemu jodoh kamu kapan? Waktu aku bertemu sama jodoh aku 1 jam lagi. Kamu gak bohong kan? Kok cepet banget sih? Cepet. Emangnya ada berapa? Adik kamu itu masih 10 tahun lagi loh. 10 tahun lagi? Iya, anak teman-teman mama juga beberapa tahun lagi loh. Oh, jadi anaknya teman-teman mama juga beberapa tahun makanya lagi. Makanya mama heran sama kamu. Berarti termasuk cepat dong. Iya sayang, kamu termasuk cepat. Re, kamu mau kemana? Kamu terlambat kan? Iya nih pak, saya telat. Kamu tahu kan masuk sekolah itu jam 7, kenapa kamu bisa terlambat? Kenapa sih bapak? Baru juga telat 1 menit juga itu terlambat namanya. Kamu ini benar-benar murid yang menyebalkan ya. Lihat aja ya, aku bakalan kasih tahu ke semua teman-teman aku buat ganti guru. Bapak tuh nyebelin banget. Yes,
30 menit lagi gue ketemu sama jodoh gue. Kelihatannya hari ini lo lagi happy banget nih. Iya, gue lagi happy, tapi di sisi lain gue juga lagi kesel. Lo kesel kenapa? Tadi ada Pak Guru tuh. Emang Pak Guru ngapain? Galak banget tau gak? Padahal gue cuma telat 1 menit doang. Oh, Pak Roni itu gue juga gak suka tuh sama dia. Gue juga gak suka ya sama dia. Iya. Sama, kayaknya kita harus ganti guru deh. Gue setuju, gimana kalau kita kasih tahu ke semua orang? Udah bagus. Ayo, kasih tahu ke semua orang. Ayo, tunggu apa lagi? Hei, ada kabar bagus nih kalau guru yang menyebalkan kemarin itu bakal diganti loh. Jadi ganti iya, guru kita ya? Iya, kita jadi ganti guru. Gurunya datang 16 menit lagi loh. Wah, gurunya datang 16 menit lagi. Iya, gue gak sabar deh. Waktunya sama lagi sama waktu jodoh gue ketemu sama gue. Hei, apa yang terjadi? Kenapa ekspresi muka lo tiba-tiba berubah? Gak apa-apa kok. By the way, gurunya umur berapa ya? Nah, soal itu gue gak tahu juga tuh, Re. Gak tahu. Iya, tapi yang gue dengar-dengar sih katanya gurunya tuh ganteng banget loh. Hah? Emangnya ada guru yang ganteng? Ya ada dong, guru yang bakal datang ini katanya ganteng. Dulunya itu dia mafia, tapi udah tobat. Oh, jadi guru ini dulu bekas mafia? Iya. Terus dia tobat gitu? Iya, mirip drama-drama Korea gitu kan. Duh, serem juga ya kalau punya guru bekas mafia. Tapi gak apa-apa deh daripada guru yang lama. Astaga, 5 menit lagi. Jodoh gue mau datang. Kayaknya gue harus siap-siap deh buat ketemu sama jodoh gue. Re, tumben banget lo gak pakai kacamata. Iya dong, tumben banget gue gak pakai kacamata. Soalnya gue pengen tampil beda depan jodoh gue. Bentar lagi gue ketemu sama jodoh gue 1 menit lagi. Anak-anak kumpul di halaman sekolah sekarang. Kenapa kita disuruh kumpul ya? Ya udah yuk ke lapangan. Jadi guru kita udah mau datang. Asik. Ya gue gak sabar juga nih. Mana gurunya? Itu tuh gurunya ganteng banget. Dia kan? Hah? Ngabisin? Atau dihabisin? Siapa juga yang mau dihabisin? Kalau gitu, ngabisin aja deh. Terpaksa deh gue berbuat kayak gini daripada gue diapa-apain sama orang. Sayang, apa sistem kamu udah muncul? Kamu pilih apa? Aku pilih... Kamu gak boleh berbuat jahat ya. Lebih baik kamu pilih dihabisin aja. Mama, tenang aja. Aku pilih dihabisin kok. Jadi aku dengerin kata-kata mama buat selalu berbuat baik sama bagus orang. Bagus deh kalau gitu. Kamu kan pilih dihabisin. Tugas kamu hanya bersembunyi oh, aja. Oh, jadi yang dihabisin itu tugasnya cuma bersembunyi ya? Iya, sayang. Bagus deh, jadi gak berbuat jahat. Kalau gitu aku ke sekolah dulu ya, iya, ma. Sayang. Hati-hati di jalan ya. Bye, ma. Bye, sayang. Untung aja mama gak tahu. Pasti mama pilih dihabisin. Re, lo milih apa? Re, milih dihabisin atau gue ngabisin? Gue pilih dihabisin. Akhirnya gue ada teman juga, gue juga pilih dihabisin loh. Serius? Iya. Lo juga pilih dihabisin? Iya, kan kita gak boleh berbuat jahat sama orang, maka oh, dari itu gue milih dihabisin. Iya sih, kita gak boleh berbuat jahat. Duh, bisa gawat nih, jangan-jangan yang pilih ngabisin cuma gue doang. Rata-rata orang di sini pilih dihabisin. Karena kamu telah memilih ngabisin, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang itu. Jadi kalau misalnya pilih ngabisin, kita gak boleh kasih tahu ke siapapun. Iya, Ju. Kenapa? Karena jika ada yang meninggoy bakal ketahuan siapa pelakunya. Oh, jadi kalau ada yang meninggoy bakalan langsung ketahuan yang pelakunya siapa. Iya, Ju. Yaudah deh, kalau gitu aku bakalan rahasiain. Dan tugasmu sekarang adalah mencari korban dalam waktu 24 tapi, jam. Tapi, Nek, kalau aku belum nemuin orang untuk dihabisin dalam 24 jam, gimana risikonya dong? Sangat berbahaya, kamu bakal meninggoy, Ju. Meninggoy? Iya, maka dari itu kamu harus cari mangsa. Oke, lo harus tenang, Re, karena rata-rata orang di sini pilih dihabisin kan, jadi lo tinggal milih target doang. Gue butuh istirahat. Re, bapak mau bertanya sama kamu, kamu pilih dihabisin atau ngabisin? Saya pilih dihabisin, Pak. Kalau bapak? Saya juga pilih dihabisin kok. Oh, bapak pilih dihabisin juga. Iya, saya juga pilih itu. Ya udah, sekarang kamu masuk kelas ya, bel udah bunyi tuh. Iya, saya masuk kelas dulu ya. Oke, baik, Re. Tuh, gue harus cari cara nih. Pak, oh, iya, Re. Saya kayaknya nggak enak badan. Bisa nggak anterin saya ke UKS? Soalnya saya kan murid baru di sini dan saya nggak tahu arah ke UKS dimana. Oh baik, bapak bersedia nganterin kamu ke UKS ya? Bapak bersedia buat nganterin saya? Iya, ayo sekarang ikut saya pergi ke UKS ya. Yaudah, yuk. Ini ruangan UKS-nya oh, ya? Oh, ini ruang UKS-nya ya, Pak. Iya, kamu istirahat aja ya, bapak tinggal oh, dulu ya. Pak, tunggu. Iya, ada apa, Rere? Astaga, apa yang kamu lakukan? Wow. Sudah, cukup hentikan, Rere. Gak bisa. Kamu gak bakal bisa ngabisin saya karena saya pilih ngabisin juga seperti kamu. Jadi bapak juga pilih ngabisin? Iya, saya terpaksa bohong sama kamu agar saya bisa mencari mangsa sama seperti kamu. Bapak kasih tahu ya, kamu hanya bisa ngabisin orang yang telah milih dihabisin. Gagal deh rencana saya buat menghindari dari kematian. Bener juga kata Pak Guru, gue cuma bisa ngabisin orang yang pilih dihabisin. Oh iya, rata-rata anak di sekolah ini kan pilih dihabisin. Gue cuma perlu pilih target dari sekarang kan sebelum waktunya tiba. Bisa-bisa gue meninggoy nih dalam 24 jam. Hai. Iya, ada apa? Lo pilih dihabisin atau ngabisin? Gue milih dihabisin kok, emangnya kenapa? Oh, lo pilih dihabisin ya? Iya, terus lo mau apa? Sorry. Astaga, lo ngapain sih? Kok gak bisa juga? Lo gak bakal bisa ngabisin gue, Re, karena kita itu sama. Kita sama ya, pilih ngabisin? Iya, rata-rata semua anak di sekolah ini tuh pada milih ngabisin. Jadi rata-rata anak di sekolah ini pilih ngabisin juga, tapi mereka... Ya, mereka semua itu hanya pura-pura. Oh, jadi mereka
pura-pura supaya nggak ketahuan ya siapa pelakunya. Nah, itu lo tahu jawabannya. Tapi anak sekolah kita udah ada yang berhasil buat ngabisin orang belum? Kayaknya belum deh, soalnya mereka kan pada milih ngabisin, gimana mau cari mangsa. Duh, iya juga sih, rata-rata pilih ngabisin. Iya, pusing kan lo. Udah deh. Duh, jadi gimana dong, rata-rata orang pilih ngabisin dan orang yang pilih dihabisin juga semuanya bohong. Gimana dong? Salah satu caranya cuman mama. Mama pilih dihabisin kan? Gua harus pulang sekarang. Maaf, Mah, aku terpaksa ngelakuin ini. Mah, aku pulang. Akhirnya kamu pulang juga, Mama khawatir sama kamu. Iya, teman-teman aku semuanya baik, mereka pilih dihabisin. Syukurlah kalau begitu. Mama haus gak? Iya, emangnya kenapa? Aku mau bikinin minum buat Mama. Wah, tumben banget ya. Udah deh kalau gitu Mama tunggu ya. Ya udah kalau gitu aku bikin dulu ya, Mama. Iya, sayang Mama tunggu ya. Gue enggak mau dihabisin sistem. Jadi, gue terpaksa ngelakuin ini. Maaf ya, Mama. Sayang, dari tadi Mama nunggu loh minuman kamu udah jadi belum? Udah jadi kok, Mah. Mama enggak tahan ya mau minum minuman buat anakku. Iya, boleh Mama coba sekarang minuman kamu? Boleh. Nih, Mah, silakan diminum. Oke, sayang.